anda minta pula dari kau timur sabo lepas kali banyak mandi jauh kita buat penampak meja penitia kita ada Rizal Saputra mantan pemain UMS DKI di Liga 3 kita ada diberikan kesempatan lebih awal menyerbu si pelit bundar sementara sembari menunggu pelit panjang daripada wasit pengganti laga ya baru saja kita lihat kick off bawah yang pertama dilangsungkan sekarang bola diganti Riki Ramadan putra Jetwing Kejamatan Kuala yang pernah tampil dengan PS Medan kita lihat kerjasama kembali lagi dengan putra Paloh Megan Japura Mando Mulyami ya Rahul sekarang kita lihat dengan sebuah umpan panjang ya Rizal Saputra yang diinjar namun di sana ada Fani Aulia kita lihat kali ini kembali lagi Iksan Yuli mencoba menggeserkan irama permainan mereka Yusrifal Zainal Riki Ramadan sekarang kita lihat sekarang kali ini kembali lagi pemain-pemain daripada tim El Patra FC membangun serangan namun gagal mereka di sana ada putra sungguh tanah luar Aceh Utara Kamal Azmi berbahaya sekali nyari saja tadi sebuah kesalahan di jantung areal pertahanan daripada tim ya putra Cule FC kita lihat kali ini kembali lagi ya yang dahulu meja penitia dulu bang garis dan lapangan benar-benar kita lihat kali ini El Patra FC membangun serangan mereka lagi-lagi hanya membuahkan tendangan gawang saja kali ini dia Ferdian Putra penjaga gawang kelahiran Pantai Gurah Muara Batu Aceh Utara kita tunggu dan kita nanti kemana kah umpannya akan diarahkan kita lihat di sana ada Kamal Sungguh panggilan sehari-hari atau Kamal Ajmi nama asli jauh meninggi kita lihat lagi-lagi Mutakhir mana yang dicari namun hilang kekuasaan kali ini Riki Ramadan kita lihat lagi-lagi mencoba membuang bola keluar hanya membuahkan lemparan ke dalam bagi tim ya putra UFC dari kecamatan Kota Jawa kita lihat bersabar sementara pemain-pemain dari dua tim yang sedang kami laga di mana mereka masih sangat berhati-hati cepat di usia pertandingan yang masih cukup dini bisa dikatakan Muzakir Mani kita lihat lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini hanya membuahkan lemparan ke dalam saja kan beli tinggi lah ya kita lihat sekarang Saifat yang akan melakukan lemparan ke dalam kita lihat Saifat umpan terarah kepada Nasir Alaba sekarang Muaril Dewantara mencoba kembali lagi Nasir Alaba kali ini kita lihat dua pemain mencoba lewati namun di sana masih ada Muaril Dewantara kita lihat apa yang terjadi sebuah pelanggaran tepat di tengah-tengah lapangan pertandingan tadi dilakukan oleh Muaril Dewantara Komar Syabulin Alvin Lontong kali ini kita lontong kembali lagi kerjasama dengan mantan pemain timnas Indonesia kita lihat sebuah soloran yang sangat rapi namun kita lihat kembali lagi terbaca oleh barisan belakang kali ini kita lihat Jack Lontong panggilan sehari-hari melakukan sebuah pelanggaran tadi membuahkan tendangan bebas saja kali ini tepat di jantung areal pertahanan daripada tim ya El Patra FC Riki Ramadan kita lihat jauh ke depan lagi-lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi kita lihat kali ini kembali lagi irama permainan mencoba dikuasai oleh Fani Aulia di sana ada Izahul Bazar kita lihat di tengah-tengah lapangan umpan namun di sana ada Muaril kita saksikan lagi-lagi Muaril kepada Iksan Yuli kerjasama kembali dengan Yusrifal kali ini Iksan Yuli Rahul kita lihat kali ini kembali lagi hasil kekuasaan pemain-pemain El Patra FC Nasir Alaba sekarang mencoba kembali lagi membuka area terlarang namun di sana ada ya Agus Salim Belu kita saksikan kita lihat bola langsung diamankan oleh penjaga gawang Ferdian Putra atau Gideon panggilan rekan-rekan kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan kita lihat sekarang tendangan gawang yang didapatkan oleh pemain-pemain Putra Jure FC dari Kecamatan Kota Juang ya belum ada gol yang bersarang di mana sebanyak pertandingan yang dilangsungkan lihat dari berikut dong kita lihat Ferdian Putra jauh meninggi lagi-lagi kompil terjadi di sana ada Yusrifal kali ini kita lihat kerjasama dia dengan pemain pendukung 8 Muaril Dewantara
Lagi-lagi kita sebuah tundukan tajam, namun sayang sekali bola keluar kembali lagi hanya membuahkan lemparan ke dalam saja kali ini. Alvin Muzakir Manik, dia telah terbaca oleh Yusri Fazlinal. Lagi-lagi serangan datang lewat kaki Rizal Saputra sekarang, namun kita lihat apa yang terjadi, hanya membuahkan tendangan bebas saja kali ini. Ada Iksan Yuli, kita kali ini hilang penguasaan kembali lagi. Amanar Abdillah mencoba menanti, berbahaya situasi. Amanar kali ini kita lihat datang kerap cabangnya dari belakang, mencoba membuka area kota terlarang, namun berhasil ditutup ruang oleh mantan pemain Mutiara Raya PD, Mizahul Bahzar tadi. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim El Padra FC. Ya, 0-0 kedudukan sementara. Kita lihat sekarang Fikri lah mantan penjaga gawang Mutiara Raya yang juga pernah terlirik oleh Serpong City FC. Sama-sama kita nantikan kemana umpan yang akan diarahkan kali ini. Kita lihat dengan kaki kiri jauh melayang tinggi, lagi-lagi Fadi yang dicari, namun di sana ada Mu'aril Dewantara. Kita lihat Jikri Ali atau Tom Manggala Sari-Hari, Agus Ali Belo kali ini mencoba mengancam. Lagi-lagi adu lari, adu balap terjadi. Agus Ali Belo umpan tumit ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi, namun antisipasi yang tepat bisa dikatakan daripada penjaga gawang Fikri lah. Sekarang bola di kaki Nasir Alaba dengan sebuah umpan terarah kepada Rizal Saputra. Lepas kali ini berbahaya sekali Rizal Saputra dengan sebuah umpan. Kita lihat kali ini Fani Aulia mengambil ajang-ajang di luar kotak larang. Kita sempat unik keras sekali. Kita lihat apa yang terjadi, tembakan dengan kecepatan 128 km per jam yang dilepaskan oleh mantan pemain Persiraja dan Aceh United ini, namun masih berhasil dimentangkan oleh penjaga gawang Ferdian Putra. Tendangan sudut yang pertama didapatkan oleh sekuat tim El Padra FC. Nasir Alaba umpan tali kaya berbahaya. Kita lihat serangan datang lagi lewat kaki Saifan Nur kali ini, namun di sana ada Muzakir Mane. Kita lihat sekarang Izahul Bahzar mencoba kembali lagi memanfaatkan lebar lapangan pertandingan. Nasir Alaba mantan pemain Citra Raya dengan sebuah umpan crossing ke belakang gawang. Kita lihat apa yang terjadi, namun lagi-lagi antisipasi daripada Ferdian Putra Ramli. Kali ini bola dikasih Kamal Adli. Putra Jureh sekarang mencoba memikap serangan berawal dari barisan belakang. Kita lihat Kamal Adli kapten kesebelasan bola saja umpan kepada Alvin Lonco. Kita lihat Lonco Alvin, namun hilang kuasaan kembali lagi daripada pemain-pemain Putra Jureh FC. Kita lihat sekarang lemparan ke dalam saja didapatkan oleh pemain-pemain Putra Jureh FC dari Kecamatan Kota Juang. Kita lihat di sana ada ya Alvin Lonco. Sabar. Hari ini umami. Ya, kita lihat lagi-lagi jauh meninggi. Namun di sana ada Mando Mulyadi, Yusri Fazlinal. Kita lihat tanggung umpan Izahul Bahzar ke belakang sementara. Di sana ada putra kelahiran Palume Gandapura. Kita lihat Mando Mulyadi berpindah kaki sementara kepada depan. Kerjasama 1-2 kembali lagi dengan kapten kesebelasan Ricky Ramadan, Yusri Fazlinal. Kita lihat lagi-lagi ball position coba dikuasai sementara oleh pemain-pemain daripada tim El Padra FC Lancio Pandiara. Ricky Ramadan jauh ke depan. Kita lihat Muhammad Rizal yang diinjar. Agus Salim Belo, namun lagi-lagi tidak tepat bisa dikatakan sebuah umpan. Fikri lah. Kali ini bola mencoba dikuasai kembali lagi. Di sana ada Fani Aulia. Dari Pamanta cepat. Yusri Fazlinal. Ariki Lamadak. Lagi-lagi skema permainan mencoba diperagakan. Depan. Mu'aril Dewantara sekarang mencoba kembali lagi mencari ruang, namun terbaca umpan oleh Komar. Komar Syabuni, Irham Syawangga. Kita lihat kali ini kemelangan dia. Kerjasama kembali lagi dengan Amanul Abdillah. Di sana ada Jikri Ali. Umpan berpindah kembali lagi kepada Komar Syabuni, namun tercuri kali ini. Serangan berbalik bisa dikatakan cantik sekali sebuah umpan. Nasir Alaba
hilang kekuasaan. Dia telah menjabat dan bukan sampai lagi. Dengan sebab umat dan dengan bapak lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Tuntulan daripada mandat pemain UFK DKI dapat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Ketian Putra Ramli. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada yang kedua DPRK Kabupaten Jiran selaku inisiator menggagas event turnamen sepak bola di lapangan Ekstadion Jakabu Miran ini, di mana Bapak Rasidi Mukhtar sore ini juga menyaksikan kembali lagi jalannya pertandingan bersama rekan-rekan, di mana jalan kami berada juga menyaksikan jalannya laga. Dia adalah sebuah tembakan di luar lorong. Sekarang serangan datang lagi lewat kaki Fani. Namun sayang, bola keluar kali ini hanya membuatkan lemparan ke dalam. Ya, perlu berbangga, di mana sementara kedudukan masih imbang, masih 0-0 atau kacamata. Ya, baru sekitar beberapa menit usia laga di babak yang pertama, di mana cadangan kami satu peluang didapatkan lewat sebuah syuting Fani Aulia, namun itu pun masih berhasil diamankan oleh penjaga gawang Ferdian Putra. Kita nak lihat bagaimana sehari-hari menjaga gawang kelahiran Pantigura Muara Batu ini. Di sana ada Rido Umami, putra Padupat yang pernah tampil dengan PSPL Langsa jauh ke depan. Di sana ada Pandu Mulyadi. Kita lihat Zakir Mane sekarang. Namun sayang sekali, tembakan mereh-reh tadi daripada pemain kelahiran Tangsel ini hanya membuahkan tendangan gawang saja. Ya, Ricky Fikri lah. Jauh ke depan. Lagi-lagi Saifan Nur yang diinjak. Mu'aril Dewantara. Ke belakang dia kepada Ricky Ramadan. Kita kali ini mencoba bermain-main di areal pertahanan. Sekuat daripada tim El Patra FC. Kali ini bola di kaki Mando Mulyadi. Kita lihat Mando Mulyadi umpan berpindah sementara kepada Iksan Juli. Lagi-lagi serangan mencoba dikuasai Iksan Juli kepada Izahul Bahsar. Kali ini senterback sebelah kiri mencoba mengambil ajak-ajak sampai lagi dengan sebuah umpan dari kotak penalti. Di sana ada Nasir Alama. Kali ini kita lihat terjadi perebutan kembali lagi. Namun apa yang terjadi? Nampaknya bola duluan melewati garis dan lapangan hanya membuahkan tendangan gawang saja. Mahdi Putra Cure FC dari Kecamatan Kota Jua. Ferdian Putra. Kita lihat mengambil ajang-ajang kali ini. Ya, jauh meninggi. Oh, lagi-lagi lepas dari penguasaan. Kita lihat di sana ada Mandu Mulyadi di barisan belakang. Sapu bersih langsung diperagakan. Lemparan ke dalam kali ini bagi tim Putra Cure FC Kota Jua. Ya, Alvin Lontong. Muzakir Mane. Amanar Abdillah. Kita lihat hilang kuasaan daripada Komar. Lagi-lagi Amanar mencoba mutasi serangan. Kita lihat sekarang Amanar Abdillah, Irham Syawalna, Agus Salim Belu. Namun apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran kali ini. Namanya lagi cuci baja. Ya, kita lihat Kobar Syahmuni. Kobar, kita keras tembakan. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya kali ini membuahkan tendangan penjuru saja. Ya, ini yang pertama dapatkan oleh pemain-pemain daripada tim Putra Cure dari Kecamatan Kota Juang. Ya, bisa dikatakan ini peluang, ini kesempatan bagi mereka untuk bisa membuka kedudukan lebih awal. Kita lihat di sana ada Komar Syabudin. Komar Syabudin kembali lagi dengan sebuah umpan crossing, namun terbaca oleh Ricky Ramadan. Kita lihat kali ini berpindah kaki kepada depan. Sapu bersih saja ke depan. Lagi-lagi kita lihat adu body, adu badan.
antara Daniel Podesta dan Nasir Alaba. Kita kali ini Kobar Syamudin keras sekali Syamudin. Namun kembali lagi kita lihat tembakan di luar kotak penalti dengan kecepatan 155 km per jam tadi, namun masih berhasil dimentangkan oleh penjaga gawang Fikri Fikrila. Kita lihat kali ini lagi-lagi tendangan pojok didapatkan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain daripada Putra Cureh telah menanti tepat di areal kotak terlarang. Ya, bisa dikatakan ini peluang, bisa dikatakan ini kesempatan. Sama-sama kita tunggu dan kita nantikan. Kita lihat sudah dilakukan, namun di sana masih ada Ricky Ramadan yang berhasil membuang haluan. Ilham Syawalna, Rizal Saputra. Kita lihat lagi-lagi nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain bertubuh gempal ini. Ini dia kita lihat Kobar Syehbidin. Besali tendangan bola-bola mati. Angkat bola ke depan kanan kotak penalti. Namun kita lihat kali ini serangan berbalik bisa dikatakan. Lewat kaki Nasir Alaba. Kerjasama dia dengan Iksan Puradin. Iksan Yuli dibayangi oleh Cak Lontong kali ini. Yusri Mosleinal. Lagi-lagi umpan berpindah kaki kepada center back sebelah kiri Isahul Basar. Kita lihat ke belakang dia. Mando Mulyadi sementara. Angkat bola ke depan. Namun di sana tidak ada rekan yang menanti. Sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim Putra Cureh FC. Kerjasama di kaki-kaki kembali lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya Muaril Dewantara umpan berpindah sementara. Izahul Bahzar. Kita lihat mengambil ajak-ajak. Namun sayang terbajak umpan. Lagi-lagi sebuah skrimit terjadi. Situasi berbahaya kali ini. Kita lihat sudah dua kali peluang jatah kami yang didapatkan oleh Rizal Saputra tadi. Namun tidak mampu dimanfaatkan untuk bisa membuka keunggulan sementara. Kita lihat lagi-lagi terjadi perebutan. Kamal Ajmi, Nasir Alaba kali ini. Kita lihat masih Nasir Alaba mencoba membuka ruang. Kerjasama satu dua sentuhan dilakukan. Kita lihat apa yang terjadi. Berbahaya sekali. Namun serangan datang silih berganti. Rahul. Kebelakang dia kepada Mando Mulyadi. Kita lihat sayang. Lagi-lagi. Dalam pengertian. Muaril kali ini mencoba mutasi serangan. Ya ini dia Kobar. Namun satu bersih daripada Jepang. Alaba Nasir. Kita kali ini mencoba mulai serangan Alaba. Namun kandas kembali lagi bola di kaki lawan Yusri Mazainal. Di sana ada Nasir Alaba. Namun apa yang terjadi? Kita lihat nampaknya bukan sebuah pelanggaran kali ini. Muzakir Mani. Kita lihat Muzakir Mane mencoba mutasi serangan. Dapat di sisi sebelah kanan. Gawang yang dikawal oleh Rizky Fikrillah sementara. Jigri Ali. Cak Londo. Kita lihat umpan tarik oleh kotak penalti. Namun masih ada Ricky Ramadan. Depan. Kita lihat sapu bersih kembali lagi. Daripada Ricky Ramadan tadi. Ya kita lihat kali ini lemparan ke dalam didapatkan. Di mana kita lihat sementara masih dalam penguasaan pemain-pemain El Badra FC. Depan hilang penguasaan bisa dikatakan Daniel Ponseka sekarang. Namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Lagi-lagi serangan berbalik kita saksikan lewat kaki Fani Aulia. Fani Aulia mencoba kembali dengan keadaan. Kita lihat apa terjadi. Nampaknya hilang kuasaan kali ini kembali lagi. Datang Nasir Alaba sekarang. Mencoba kembali lagi mutasi serangan. Alaba Nasir sendirian bisa dikatakan. Namun sapu bersih daripada Rido Umami. Bola keluar kali ini kembali lagi. Hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat sekarang Rahul Mutiara atau Izahul Bashar. Nama lengkap putra kelahiran Kabupaten Pidi yang akan melakukan lemparan ke dalam kali ini. Di sana ada Yusri Mazainal. Kerjasama dia dengan Iksan Yuli. Iksan Yuli motor penggerak serangan. Umpan berpindah kepada center back sebelah kanan. Saifan Nur sekarang. Trek ke belakang dia. Di sana ada Ricky Ramadan. Masih mencoba mengambil ajak-ajak. Langsung dengan sebuah umpan silang. Namun terbajak oleh Belo Agus Salim. Mulia di mana?
Arima, Mandu Mulyadi, lagi-lagi dia telah kali ini mencoba mengambil acak-acak. Dia telah angkat bola ke depan. Rizal yang dicari. Di sana masih ada Nasir Alaba kali ini. Sayang sekali. Di mana nampaknya sebuah umpan terobosan kepada Fadi Aulia. Terlalu tajam tadi disodorkan oleh Rizal Saputra. Hanya mengeluarkan tendangan gawang saja. Ya belum berbangga. Kepada anda penonton yang berdatang, mungkin anda baru bergabung. Di mana kedudukan sementara masih imbang. Masih 0-0. Kamal Ajmi. Ya dalam pelang saja umpan dipindahkan. Di sana ada Alvin Lontok. Lontok Alvin. Musa Kirmani mencoba kembali lagi memutar serangan. Kita lihat kali ini Mane Musakir ke belakang dia kepada Jikri Ali. Lagi-lagi lebar lapangan pertandingan dimanfaatkan. Kita lihat kali Ilham Syawalna. Kita lihat sekarang Ilham Syawalna. Namun sayang sekali serangan berbalik kali ini kembali lagi Rizal Saputra yang dicari. Namun hilang kekuasaan kali ini. Lagi-lagi Jikri Ali mencoba mengatur irama permainan kali ini. Namun nampaknya Musa Kirmani sudah keluar terjebak offset di depan areal kotak penalti. Hanya membuahkan tendangan bebas saja bagi tim El Patra FC dari Lanjung Pandihara. Ini adalah Rizky Ramadan. Ya, selamat datang juga kami ucapkan kepada salah satu anggota DPRK Kependudukan dari fraksi Partai Aceh, Tengku Amriyadi SHP atau Tengku Amriore, di mana kita sore ini juga menyempatkan diri menyaksikan jalannya laga. Kita lihat sekarang, ya bola di kaki Irham Syawalna dengan sebuah umpan crossing ke mulut gawang. Namun nampaknya sundulan daripada Musa Kirmani masih belum tepat sasaran. Hanya membuahkan tendangan gawang saja. Ya, bagi tim El Patra FC dari Lanjung Pandihara. Rizky Fikrila. Kita lihat jauh meninggi. Lagi-lagi nampaknya bukan sebuah pelanggaran kali ini. Kita lihat umpan berpindah kaki. Musa Kirmani yang dicari. Kita lihat umpan berpindah kali ini. Namun sapu bersih saja kepada Isahul Pasar. Nasir Alaba. Rizal Saputra. Depan. Ia adalah sebuah pelanggaran. Hanya membuahkan tendangan bebas saja kali ini. Jikri Ali. Alvin Lontok. Jikri Ali kali ini. Omar Syabudin. Masih dalam kekuasaan pemain-pemain putra Cureh Kota Jua. Jikri Ali. Kita mencoba menjaga arah serangan kali ini. Kita lihat sebuah umpan crossing ke gawang. Namun apa yang terjadi? Kita lihat nampaknya sebuah pelanggaran duluan dilakukan tadi oleh salah satu pemain daripada tim putra Cureh FC. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Ritma bermain yang mencoba dikuasai belum berhenti. Lagi belum. Irham Syawalna. Gobar. Daniel Podjeska. Musa Kirmani sekarang. Namun sulit melewati kawalan pemain belakang. Mu'aril Dewantara kali ini. Ariki Ramadan. Ramadan.
Muaril Dewantara, Yus Rival, lagi-lagi umpan menyila, Bani Aulia, kita lihat angkat bola ke depan, namun bola kembali lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Zakir Mani, Mani Muzakir, mencoba kembali lagi mutasi serangan kali ini, Daniel Ponceska, namun hilang kuasaan mereka. Rahul kerjasama dengan Iksan Yuli. Dia adalah Iksan Yuli berpindah kaki kepada saudara Nasir Alaba kali ini. Alaba tidak ada rekan yang meminta umpan. Dia adalah sulit melewati pemain belakang Kamal Ajmi. Dia adalah terjadi perebutan bola-bola tinggi kembali lagi. Dia adalah apa terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Muaril Dewantara. Hanya membuatkan tendangan gap bebas saja. Cepat dengan tengah lapangan pertandingan kali ini. Kamal Ajmi, kita lihat kali ini yang akan melakukan tendangan bebas bagi tim Putra Jura FC dari Kecamatan Kota Juang. Sama-sama kita nantikan. Langsung dengan sebuah umpan panjang, berbahaya bisa dikatakan. Namun petikan yang sangat rapi daripada penjaga gawang Rizky Fikrila. Rahul, Fani Aulia, Yusrifal Zainal. Mencoba kembali lagi bersabar sementara. Iksan Yuli. Di sana ada Muaril Dewantara. Kita lagi-lagi. Ya, Muaril Dewantara. Namun dicocor saja bola keluar tadi oleh saudara Komar Syahbudin. Hanya membuahkan lemparan ke dalam saja kali ini. Ya, adik-adik kamu berlepas bola. Yang bola yang hendak dibunuh hanaiwo lepas pejabat dia. Ya, adik kamu kena bola yang hendak kau nimu, nya hanai wo lo mak kerja pada dia. Adik cok sejak gua kena dia. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi kesempatan didapatkan. Ya, sama-sama kita tunggu dan kita nantikan. Akankah ini berhasil dimanfaatkan? Set piece bola mati atau tendangan pojok kali ini di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Ferdian Putra. Sama-sama kita nantikan. Kita lihat. Oh, apa terjadi? Nampaknya sudah 3 peluang dia miliki. Kita lihat Rizal Saputra, 3 kesempatan terhadap kami tidak mampu dimanfaatkan sama sekali. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Ferdian Putra. Ya, kita lihat nampaknya kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Saifan Nur. Kita lihat lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Ya, kita lihat lagi-lagi. Ritma permainan mencoba dikuasai belum henti-henti. Iksan Yuli. Di sana ada Muaril Dewantara kali ini. Kita lihat dengan sebuah umpan kepada Dipan. Datang Nasir Alaba dari belakang. Dia telah shooting keras di luar kotak terlarang, namun masih berhasil diamankan oleh pemain-pemain bertahan daripada Putra Jura Kota Juang. Agus Salim Melu sekarang mencoba kembalikan keadaan. Melu Agus Salim kepada Daniel Ponceska. Dia telah lama bola di kaki mantan pemain PSB Langsa ini. Muaril Dewantara, motor penggerak serangan, langsung dengan sebuah umpan menyilang. Fani Aulia yang diincar. Kita lihat apa terjadi. Dampaknya Fani duluan terjebak offside kali ini. Ya, kita lihat Ridho Umami. Jauh ke depan. Lagi-lagi terjadi perebutan. Namun di sana ada Saifan Nur kita saksikan.
saya lontok panggil rekan-rekan. Kita lihat apa yang terjadi, cak lontong tadi nampaknya sedikit mengalami gesekan. Kamal Azmi kita lihat sapu bersih kembali lagi. Muzakir Malik kali ini namun berhasil ditutup pergerakan oleh Depan Ujung Lah. Lagi-lagi hanya membuahkan tendangan gawang. Mulyadi Mandu Arifal lagi-lagi berbahaya. Kita lihat Mandu Mulyadi. Kita lihat kali ini bola dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain El Patra FC. Aril Dewantara mencoba kembali lagi mengatur irama permainan mereka. Masihlah puasaan pemain-pemain El Patra FC. Lanjut Pandiara Arido Umami. Lagi-lagi sapu bersih kali ini. Kita lihat nampaknya hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat sebuah umpan. Lagi-lagi sapu bersih yang tidak tepat bisa dikatakan. Namun masih ada arus saling dulu. Sekarang jika di Amanat Abdillah serangan berbalik kali ini dengan sebuah umpan terobosan kembali lagi. Agus Salim Bebe mencoba meskiara kotak penalti. Kita lihat dengan sebuah umpan tarik kali ini. Namun terlalu tajam umpan silang yang diberikan tadi oleh Agus Salim Bebe. Jalan kami hanya membuahkan tendangan gawang saja. Yusrifal Zainal Depan Ujung Lah. Kita kerjasama 1-2 sentuhan. Waril masih mencoba menggeserkan irama permainan. Iksan Yuli Mandu Mulyadi. Kita kali ini kembali lagi Mandu Mulyadi. Iksan Yuli Fani Aulia. Kita lihat sekarang Fani Aulia mencoba mengambil ajak-ajak. Alamu! Memimpin laga sementara lewat gol kita berkelas Eropa yang merupakan kedatangan oleh Nasir Alaba. Kita langsung datang lagi. Oh, sayang sekali. Nyari saja tadi di mana kita lihat Nasir Alaba kembali lagi menambah kedudukan angka. Ya, bagi Anda mungkin penonton yang sempat menyaksikan gol yang dilesakan oleh Nasir Alaba, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang di YouTube Dedi Channel. Ya, untuk malam, modus sebanyak mungkin, Yun dibuka. Ya, baru saja, akhirnya, wasit Safrinya mengakhiri separuh pertandingan jalannya laga babak pertama, pertandingan antara El Patra FC Lanjo Pandiara berhadapan dengan Putra Jaya FC dari Kecamatan Kota Juang Miren, di mana kedudukan sementara El Patra FC Lanjo Pandiara yang diarsiteki oleh Syawalia memimpin laga lewat gol indah berkelas Eropa yang dilesakan oleh Nasir Alaba. Ya, meskipun ya hadiah
total yang dipersiapkan juga sangat menjanjikan, 60 juta rupiah total hadiah yang telah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara. Namun di sini juga kami mengajak rekan-rekan kami penonton yang kami bangga-banggakan, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Terima kasih berulang-ulang juga kepada rekan-rekan awak media, baik dengan media cetak maupun media massa. Terima kasih juga kepada Aceh Mutua Swalayan Banda Aceh yang telah ikut mensukseskan event turnamen ini. IAI Al-Muslim Pusangan Matang Gelupan 2, Yayasan Universitas Al-Muslim Bank Aceh, Bank BSI, PLN, Ranting, Birun juga tidak ketinggalan, PDAM, Krung Pusangan, bersama dengan Kadis Porapar Kabupaten Birun, Askap PSSI Kabupaten Birun. Ya, terima kasih kepada Anda. Begitu juga kepada Kowi Jangka Center, Ronta Rasa Kapi, Rumo S, Matang Gelumpang 2, Warkop Pule Gajah juga tidak ketinggalan, Juang Tenda, Andar Sport dan RKJ Aparel. Terima kasih juga kepada Asraf Jaya Servis dan Asraf Jaya Motor, Komplek Terminal Lama, Matang Gelumpang 2, M. Nur AR, Azhari Jage, Juru Bicara KPA Pusat, dan Tengku Amriyadi SAP atau Tengku Amcure, anggota DPRD Kabupaten Birun. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pegadaian Syariah Kabupaten Birun dan seluruh unsur-unsur Forkopimda Kabupaten Birun. Tanpa terasa, sore ini pertandingan tanpa masuk iji laga ketujuh putaran yang pertama. Kejalan kali ini kesempatan didapatkan oleh pemain-pemain dari Madatin Putra Cureh dari Kecamatan Kota Juang. Akankah ini berhasil dimanfaatkan? Jikri Ali dengan sebuah umpan crossing ke kotak penalti. Namun di sana ada Nek Mandu dan kami. Kejalan bola dibiarkan keluar tadi oleh Lontok. Ya, ini dia Lontok. Muzakir Manik. Ya, kita lihat lagi. Ritma permainan mencoba dikuasai belum henti-henti. Namun halauan yang tidak tepat daripada Yusri Fal tadi hanya membuahkan lemparan ke dalam. Ya, sesekali kami juga mengabarkan kepada Anda penonton yang kami bangga-banggakan. Kita lihat Abu Salim Belo. Namun masih ada Nek Mando. Kita lihat Jibri Ali ke dengar-dengar lapangan umpan. Namun di sana ada Fani Aulia mencoba balikan keadaan. Fani Aulia cantik sekali. Rijal. Namun bola keluar kali ini. Arido Umami. Alaba Nasir. Yusri Fal Zainal. Lagi-lagi terjadi. Aduh lagi. Kita lihat apa terjadi. Kamal Azmi kali ini. Atau Kamal Sumbok panggilan sehari-hari. Lagi-lagi pelanggaran. Kita lihat menghentikan laju daripada Nasir Alaba. Putra kelahiran Alu Pinung, Kecamatan Makmur, yang juga sempat tampil dengan tim Citer Braya, salah satu kontestan Liga 3 di Pulau Jawa. Kali ini kembali lagi Ricky Ramadan, mantan pemain PSGL Gaya Luwes dan juga PS Medan, mengambil acak-acak, kejaran angkat bola ke depan. Ya, Iksan Yuli yang diincar, namun di sana masih ada Rido Umami. Sekarang bola di kaki Izzahul Bahzar. Izzahul Bahzar dengan sebuah umpan menyilang. Namun ini yang dinamakan sundulan kepada muka atau hoyangku dengan bahasa lokal. Ya, 1-0 masih bertahan kedudukan sementara. Di mana kita lihat gol indah bergelar dilesakan sore ini oleh Nasir Alaba untuk tim El Padra FC Lancuk Pati Ara. Tim yang disokong dari belakang oleh Aceh Mutua Swalayan Banda Aceh. Waril Dewantara. Ini dia sentuhan pertama daripada Jufri Ali Dikwadi. Namun kita lihat pelanggaran dilakukan tadi oleh Irham Syawalna. Mulyadi, Rahul, Mu'aril Dewantara, Yusri Fal Jafar. Lagi-lagi satu dua sentuhan. Kita lihat Iksan Juri cantik sekali dengan sebuah terumpas kali ini. Nasir Alaba, oh apa yang terjadi? Kita lihat duluan terjebak offset di menggantikan posisi daripada mantan pemain PSG Ciamis dan PSBL Langsa, Muhammad Daniel Poncerca, Saifan Nur Kuala, Amal Abdillah,
Namun cukup jenang Madyo Mulyadi di barisan belakang. Lagi-lagi duel top terjadi. Insan Juli Alaba terbajak oleh Kamal Ajmi. Ini dia kita lihat Alvin loncok. Ya, loncok Alvin. Berpindah kaki ke belakang Kobar Syahbini. Lagi-lagi ritma permainan dari kaki-kaki diperagakan. Kita lihat sementara ball position dikuasai oleh pemain-pemain asuhan daripada Kospor jalan kami. Kobar. Kita lihat menyilang Irham Syawalna. Namun sayang sekali bola keluar kali ini kembali lagi. Geser. Mulia di Bandung. Izahul Basar mengambil acak-acak kembali lagi. Kita kali ini Jofri Adi, Tengku Adi, Jofri Adi mencoba melempar dari ruang kali ini. Kita lihat canggih sekali Jofri Adi melempar dari tengah lepas tadi. Namun kembali lagi berhasil dikuasai. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran daripada Yusri Pajakwar tadi membuahkan tendangan bebas saja kali ini. Alvin, lantar Alvin, kita lihat lagi-lagi adu lari, adu balap terjadi, jadi sekali Alaba Nazir, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat kali ini bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim Muda Jule FC. Namun satu posisi pada saudara Izahul Bahzar. Sekarang bola di kaki Irham Syawalna mencoba pertajam irama permainan mereka. Kita lihat kali ini Jikri Ali berpindah kepada Muzakir Mani. Sementara ini 1-2 di kaki-kaki kembali lagi Muzakir Mani. Namun cukup dengan tampilan daripada Nekmando dicacuk areal pertahanan. Sekarang maju mati arah mencoba membalikkan keadaan lewat kaki Mu'aril Jawantara kerjasama dengan Jofri Adi Sulaiman. Ada Tengku Adi mengelarakan rekan. Sekarang Nasir Alaba kembali lagi berbahaya situasi. Alaba Nasir, Nasir Alaba kali ini. Namun masih ada Kobar Syahbudin yang berhasil menunduk pergerakan sekarang. Kita lagi-lagi satu buah sentuhan dari kaki-kaki mencoba diperagakan kali ini. Namun mudah saja terbaca di kaki saudara Izahul Basar. Hanya menghasilkan lemparan dalam saja bagi tim Yakut Rajule Kota Juang. Amanar Abdillah Kobar. Kita sekarang Kamal Adli. Yusri Fah. Kita lagi-lagi melebar. Nasir Alaba sekarang Saifan Nur Ujumlah Alaba. Masih Alaba. Kita lihat cantik sekali. Nampaknya kembali lagi berbahaya situasi. Hanya membuahkan tendangan gawang saja kali ini. Iya, Alvin Lontok, Kobar Syahbudin. Kita lihat lagi-lagi bola berada di kaki Kamal Ajmi kali ini. Kobar. Kita masih mencoba mencari ruang. Umpan berpindah haluan kepada saudara Rido Umami. Kita lihat kali ini bola berada di kaki Jikri Ali. Masih mencoba mencari celah. Ini dia kita lihat Kobar Syahbudin. Lagi-lagi terbajak umpan Yusri Pak Rizal Saputra. Nasir Alaba sementara. Kita lihat Yusri Adi Tengku Adi mengambil acak-acak di luar kotak penalti. Oh, apa yang terjadi? Ini jelas sekali sebuah dorongan dari belakang. Lengkap terlihat lewat CCTV. Di mana kita lihat Irham Syawalna di kartu kuningan oleh wasit Safrijal Juli. Ya, situasi berbahaya bisa dikatakan kali ini. Ya, sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Ya, maka 2, 3, 4 pemain
telah membentuk pagar penghalang tepat di depan areal kotak terlarang. Ya, 5 pemain bisa dikatakan kini terancam gawang daripada Ferdian Putra. Ya, sementara dua pemain dari dua tim berbeda. Ya, namun Mahdi Bayor telah kami ucapkan goodbye di event ini. Ya, dia juga mencetak dua gol kemarin sore ketika berhadapan dengan tim di bawah tangan Khalid TA Garuda dan Anujaka dari Jewerli FC. Ya, sedangkan sementara ranking tertinggi pemuncak atau pencetak gol terbanyak saat ini menjadi milik daripada Nasir Alaba. Ya, karena bukan hanya hadiah satu dan hadiah dua saja yang akan diberikan penghargaan oleh panitia negara. Janji daripada Bapak Darmawan khusus kepada pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik di event ini. Mereka akan mendapatkan satu piala kedap dan uang tunai sebesar Rp1 juta. Ya, sementara Nasir Alaba kami tempatkan menjadi pencetak gol terbanyak malam ini. Kita lihat dua gol berkelas Eropa. Ya, Anda bisa membuka tayangan ulang di YouTube Daily Channel. Di mana kita lihat di awal babak yang pertama atau di babak yang pertama, tembakan di luar areal berbahaya juga berhasil menggetarkan jaring gawang Ferdian Putra. Sedangkan baru saja tembakan free kick di luar areal kotak penalti, lagi-lagi Nasir Alaba mencatatkan diri di papan skor sementara. Ya, syukur singa. Tidak ada kata lain dari kami panitia penyelenggara selain mengajak Anda kembali laga antara dua tim dari dua kecamatan berbeda. Tim dari ujung timur kabupaten kita, Persipura dan Japura, besok sore mereka akan berhadapan dengan tim ujung barat kabupaten yang kita bangga-banggakan. Tiada lain dan tiada bukan Langtamu FC dari kecamatan Simpang Mampang. Kabar yang kami dapatkan, Langtamu FC besok sore akan menurunkan semua pemain-pemain jemputan. Iksan Juli, Afrikal Abad, Yusri Fawzainal. Umpan berpindah kepada Depan Ujumlah. Kita lihat Depan, Alaba, Iksan Juli sementara. Cantik sekali Alaba Nasir. Oh, sangat disayangkan. Seandainya tadi ia berhasil memahakan, sudah pasti sementara ia yang kami nobatkan sebagai pencetak gol terbanyak di event ini. Terima kasih berulang-ulang kepada rekan-rekan dari EOS iFactor dan Erik Opo Smartphone Matang Gelombang 2. Begitu juga kepada ATM Kumi atau ATM Kami tepat di Simpang 4 Lampu Merah Pusangan Matang Gelombang 2. Jajaran Forkopimda Kabupaten Birun yang kami bangga-banggakan, Kadis Porapar Kabupaten Birun, Askap PSSI Kabupaten Birun, Yayasan Universitas Al-Muslim Pusangan, Bank BSI, Bank Aceh dengan semboyan kepercayaan dan kemitraan, PLN Ranting Birun juga tidak ketinggalan bersama dengan IAI Al-Muslim Aceh, terima kasih kami ucapkan. Begitu juga kepada Pegadaian Syariah juga tidak ketinggalan bersama dengan PDAM Krung Pusangan, KOI Jangka Center, Kafe Zona Nyaman, Rumah Tuha Rawasteri tepat di depan Masjid Agung Sultan Jimpa Aceh, Muniwak Walayan juga tidak ketinggalan, di mana sponsor utama daripada tim El Patra FC juga ikut melibatkan diri di event turnamen ini bersama dengan Juang Tenda, Warkop Bule Gajah Kota Juang Birun, RKJ Aparel dan Andarapot, Renta Rasa Kafe, Rumah S, pusat produksi es kristal nomor 1 original di Kabupaten Birun bersama dengan M Nur AR, Renta Rasa Kafe dan Ocean Cafe Matang Gelombang 2.
ditambah lagi dengan Asraf Jaya Servis dan Asraf Jaya Motor Komplek Terminal Lama. Juga tidak ketinggalan, juru bicara KPA Pusat Azhari Cage bersama dengan ya Tengku Amriyani SAP atau Tengku Amcure, anggota DPRK Kabupaten Bireuen dari fraksi Partai Aceh. Terima kasih dari kami berulang-ulang kepada Anda. Wow, kita lihat dampaknya Amriyal Abah sudah menanti. Ini dia Alvin Lotto. Kita lagi-lagi umpan gratis kepada Depan. Kita lihat apa yang terjadi kali ini. Perebutan, namun sudah ada angkutan yang diperhatikan. Angkutan yang diperhatikan serangan sementara. Namun kemudian tampilnya adalah Ricky Ramadan. Datang Muzakir Manik kembali berpindah lagi ke belakang sementara ini. Ya, tukun pada sehari-hari. Kita lihat lagi-lagi kita ke tengah lapangan pertandingan. Serangan mencoba kembali lagi dikejarkan. Namun di sana masih ada. Ya, Depan ujublah. Afrika Kapal Depan ujublah. Yusuf Rival Zainal. Kita lagi-lagi bermain-main di area pertahanan. Kali ini bola di kaki Afrikal Abad. Yusuf Rival mencoba kembali lagi bersama Muharil Dewantara. Kita umpan berpindah lagi dengan dia satu dua dengan Iksan Yuli. Kita di sana ada Nasir Alama. Kali ini Afrikal Abad kembali lagi mencoba melihat mencari ruang. Alama Nasir sementara masih dalam kuasaan pemain-pemain El Patra. Lagi umpan di arah Muharil Dewantara. Lebar lapangan pertandingan dimanfaatkan oleh mereka. Izzahul Bahzar mencoba membuka sisi sebelah kanan Rahul. Namun sebuah tembakan Alaba sekarang. Alaba, Alaba. Namun lagi-lagi kita lihat cukup percaya diri bisa dikatakan Nasir Alaba sore hari ini. Apa yang terjadi? Alvin Lodam tadi dijatuhkan oleh Afrikal Abad. Amal, kita lihat sebuah skrimnya terjadi berbahaya situasi. Bapa, kita lihat tembakan yang tidak berpesan, bisa dikatakan daripada Komar Syabudin. Besok sore mereka akan tampil dengan tim Persipura Gandapura. Sedangkan yang menjadi lawan tanding daripada mereka, tim di bawah tangan daripada Bos Jamal Blang Tambu FC dari Kecamatan Simpang Mangklang. Laga antara dua tim Kabupaten Bireuen beda kecamatan yang insya Allah besok sore setelah sholat asar akan kami langsungkan. Kabarkan kepada rekan-rekan Anda, event ini tidak dibuat bayaran karena event ini digagas oleh Ketua DPRK Bapak Rudi Mukhtar. Jadi ayo apa jua. Kita lah sangat berhati-hati pemain-pemain daripada tim El Patra FC, di mana kali ini kita lihat mereka dipresur dengan tinggi. Muharil Dewantara mencoba kembali lagi bersama mantan alumni Pon Aceh Pon Papua ini. Amanah Tumun Komar Syabudi. Kita berhasil mencuri kali ini. Lagi-lagi Alaba Nasir. Namun Ridho Umami tidak mau berurusan. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Nasir Alaba. Pertandingan babak yang kedua ini ya wajar karena mereka memiliki dua sayap tajam, di mana Nasir Alaba yang dibuat di barisan depan bersama dengan Jufri Jali Sulaiman. Ya, dua pemain yang bisa dikatakan memiliki kecepatan di atas rata-rata. Kita lihat sekarang Kamal Sungguh atau Kamal Kademi. Laku jauh meninggi, namun cukup sigap dalam Ricky Ramadan. Ini dia Iksan Yuli, motor pegak serangan. Buka sebuah pelanggaran, Playmon dikatakan. Kita lihat Komar Syabudin, lagi-lagi di Zahul Bahzar. Di sana ada Muharil Dewantara. Ini dia Jufri Adi, Tengku Haji. Tengku Haji, satu dua sentuhan. Jadi sekali Jufri Adi, Tengku Haji. Berbahaya situasi, kita lihat apa terjadi.
Ali, namun terbaca tadi oleh Gamal Ajmi bukan sebuah pelanggaran, hanya sebuah faktor lemah badan, bisa dikatakan. Lagi-lagi serangan sini berganti belum henti-henti. Kita dan Putra Cule FC membangun serangan mereka. Apapun masih bisa terjadi dengan jalannya laga. Kobar Syabudin sementara mencoba mencari celah. Di sana ada Jikri Ali atau Tom panggilan sehari-hari. Amanan Abdillah. Kita dan kali ini dia sebuah umpan closing dengan kotak lagi. Namun lagi-lagi tidak tepat tadi. Hanya membuahkan tendangan jawa saja. Kisos atau Cilangi yang juga bakal jalan di PRA di bidang yang akan datang juga sedang menyaksikan jalannya pertandingan sore ini antara tim yang bermarkas di Kecamatan Kuala yaitu El Patra FC yang berhadapan dengan Putra Cule dari Kecamatan Kota Juang berlaga. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan membersamai kami panitia penyelenggara, kami ucapkan Tomon Irham. Kita terbaca Iksan Yuri ke belakang dia. Mulia di mandu. Kami lagi salah pengertian. Lagi-lagi Ari Lewandara. Kita serangan berbalik sementara. Jufri Ali Sulaiman. Kita akan mencoba kembali lagi menekan. Mu'aril Dewantara kerjasama dia dengan Nasir Alaba. Iksan Yuli. Sayang sekali. Padahal Afrijal Abbas sudah membuka ruang tadi. Ya, seandainya bola di... Ya, lagi-lagi serangan terus menerus mencoba dikuasai. Gamal Ajmi jauh meninggi. Namun di sana masih ada lipat. Kobar. Oh, sayang. Ya, ada minyak mereka main bola. Ini di gol-gol. Ya, ikut bola udah lama terubah pemain. Mereka main bola. Ini di gol-gol. Buah bola. Dia menyapai dia. Ya, singgung bawa. Ini kesempatan urung drone. Wali Dewantara. Kita lagi-lagi terbaca oleh Rindo Umami. Saifat Mu'aril Dewantara sekarang Alaba. Kita sekarang Afrijal Abbas mencoba kembali lagi mengutahani serangan mereka. El Patra FC lanjut mandi arah. Kita dan semakin sengit jalannya laga. Di mana perpecahan dikuasai oleh mereka. Depan ujung belak. Afrijal Abbas yang diinjar. Dibayang-bayangi oleh calon dong kita saksikan. Rizky Fikrila. Yusuf Rival. Mulia Limandu. Kita dan lagi-lagi. Rahul. Dengku Haji Alaba. Kita lihat sayang. Yang kita lihat oleh Gamal Ajmi. Irham Syawanga. Kita lihat kali ini bola berada di kaki Cukmun. Sayang. Ya, besok sore berulang-ulang kami mengajak Anda. Ya, karena kami menyadari tidak ada Anda, kami juga tidak ada arti. Ya, laga antara Persipura dan Jayapura berhadapan dengan Gang Tamu FC. Kita